karena kita selaku wadah, akan tetapi ini semua kita kembalikan ke KONI ya, karena dimana KONI merupakan bapak atau orang tua daripada cabur olahraga tersebut. Nah, pembinaan kita akan coba terus lakukan, kita koordinasi dengan pemerintah. Kalau memang saat ini KONI sedang vakum, ya kita bisa menggunakan pemerintah dalam hal ini. Nah, bukti yang kemarin sudah kita laksanakan ini diberikan respon positif oleh Pak Penjabat Gubernur, bahwasanya tahun depan kita laksanakan kembali. Begitu, itu salah satu bentuk pembinaan dan juga menciptakan atlet-atlet muda berprestasi di tanah Papua Barat, khususnya di Mobile. Itu ada TPK 48 Sorong, VOID dari Sorong, juara ketiganya dari Manokwari and Kings, yang dimana posisi ketiga ini sebenarnya kita unggulkan ya, akan tetapi ya itulah, mungkin karena kurang berlatih sehingga ya dia harus menempati posisi ketiga. Soalnya mereka yang kemarin mendapatkan perak di ajang PON, juara ketiga dari Papua Mobile. Lalu dari Mobile Legends sendiri ada dari Sorong Enkins Amidis, lalu kedua ada Pace Kumis dari Manokwari, dan ketiga Laisel Esport dari Pakpak. Untuk Free Fire sendiri itu mendominasi Pakpak, karena memang player Pakpaknya di sana banyak sekali yang berprestasi di Pakpak, dan saya apresiasi Bupati Pakpak dalam hal ini selalu mendukung, mensupport kegiatan e-sport di Kabupaten Pakpak. Lalu PES sendiri diwakili oleh Valdo Waroy, dari ini dia OAP yang kemarin juga ikut kegiatan PON, ikut juga mewakili Papua Barat, dan dia membuktikan bahwasanya dia masih punya kompetensi itu. Lalu posisi kedua disusul oleh Kemenkumham Papua Barat, dan posisi ketiga berada dari Capit Esport yang merupakan di mana itu komunitas PES di Manokwari. Begini.